Ini dari Mbak Rizka di Palembang. Beliau menanyakan bagaimana hukum wanita yang sedang haid, apakah dia boleh masuk masjid ataukah tidak. Pemirsa sekalian, permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah dibahas oleh para ulama. Dan memang wanita haid itu diistimewakan dalam Islam ya, dalam artian mereka diberikan beberapa hukum-hukum tertentu, beberapa keringanan-keringanan tertentu. Nah, di antaranya adalah bab masuk masjid. Nah, pertanyaannya apakah boleh wanita yang sedang haid ini masuk masjid? Pertama, para ulama, hampir semua ulama ya, sepakat bahwasannya wanita yang haid itu dilarang al-lubsu ya. Al-lubsu itu menetap di masjid. Nah, namanya menetap itu berarti dia berdiam lama, setengah jam, satu jam, itu namanya menetap. Itu dilarang oleh mayoritas ulama dari empat mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali. Nah, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, ya itu potongan dari surat Al-Maidah. Jadi sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu berada dalam kondisi mabuk sampai kamu mengetahui atau menyadari apa yang kamu lafadzkan. Wala junuban illa abiri sabil. Begitu juga dengan orang junub dilarang mendekati sholat. Nah, para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan mendekati sholat di sini adalah jangan mendekati tempat sholat. Juga ada dalil lain, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ja'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la uhillu al-masjida lihaidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid maupun bagi orang yang junub. Nah, ini mayoritas ulama. Tapi ada satu ulama ya. Ini Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Memang Ibnu Hazm Adz-Dzahiri ini pendapatnya banyak yang menyelisih pendapat para ulama. Beliau membolehkan ya. Membolehkan terserah mau haid atau nifas. Nah, ini hukumnya berlaku ya bagi dua orang, baik haid atau nifas itu menetap di masjid. Beliau berpendapat ayat tadi itu penafsiran jumhur ulama, beliau mengatakan itu hanya sekedar takwil. Lalu mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa wanita haid dilarang di masjid itu hadis yang lemah. Ini menurut versi Ibnu Hazm. Tapi sekali lagi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dan terlarang. Nah, tapi ada pengecualian ya, ada beberapa rukhsah atau keringanan. Kalau menetap memang semua ulama sepakat kecuali Ibnu Hazm tadi. Tapi kalau hanya lewat saja itu ada yang membolehkan. Di antaranya kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu mereka membolehkan hanya sekedar lewat untuk kebutuhan tertentu ya, misalnya mengambil barang atau misalnya ada keperluan tertentu sekedar lewat, atau misalnya rumahnya memang harus lewat masjid, itu boleh. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah ini ketika i'tikaf di masjid, beliau berkata pada Aisyah, nawilini al-khumrah minal masjid. Aisyah, ambilkan untukku al-khumrah. Khumrah itu sejenis sajadah ya, dari masjid. Faqalat Aisyah berkata, inni haidun. Rasulullah, saya saat ini kondisinya sedang haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, inna haidhataki laisat fi yadiki. Haid kamu itu tidak ada di tanganmu. Nah, tentunya para ulama Syafi'i dan Hambal ini mensyaratkan boleh lewat masjid ketika butuh, tapi dengan syarat tidak mengotori masjid. Ya, artinya
ya mohon maaf, ketika wanita haid atau nifas itu ya harus memakai alat atau pembalut gitu ya, supaya darahnya itu tidak berceceran di lantai masjid sehingga membuat najis. Sementara madzhab Maliki dan Hanafi juga membolehkan sekedar, madzhab Hanafi ya, madzhab Hanafi membolehkan sekedar lewat saja pada saat kondisi darurat, tapi dengan syarat dia harus bertayamum terlebih dahulu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan pemirsa adalah apa batas, bagaimana atau batasan masjid yang sebelah mana saja yang tidak boleh ditempati oleh wanita yang haid atau nifas. Nah, dalam hal ini para ulama membahas bahwa batas masjid yang dilarang untuk ditempati oleh wanita haid dan nifas adalah batas masjid yang khusus digunakan untuk tempat sholat ya. Yang digunakan untuk sholat sebelat, artinya ya ini kebijakan dari takmir masjid masing-masing ya. Misalnya masjidnya ada dua lantai, misalnya lantai satu yang ruangan dalam khusus untuk sholat, maka hanya ruangan dalam itu saja. Sementara kalau di emperannya atau kalau di lantai atas itu ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja untuk mendengarkan kajian misalnya di ruang kelas, ya tidak apa-apa selama ruangan itu memang tidak dikhususkan untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya.